Halo Sobat Kabuzen. Saya baru saja berlari selama 30 menit dengan menggunakan walking pad. Ya, jenis treadmill. Namun dia konstruksinya sangat sederhana. Dia tidak memiliki dashboard yang besar seperti halnya treadmill dan bisa menampilkan banyak data di dashboard tersebut. Melainkan ini hanya sebuah handle dan di sini ada remote untuk mengatur kecepatan serta layar yang ada di bawah di sana untuk menunjukkan berapa kecepatan kita. Dia menggunakan kecepatan, tadi saya berlari menggunakan kecepatan 10 km per jam atau dengan pace 6. Kemudian kecepatan maksimalnya itu hanya kecepatan 12 km per jam, kalau treadmill ada yang bisa sampai 22 km per jam, kalau ini hanya 12 km per jam. Namun sudah cukup untuk kita berolahraga di rumah, karena dilihat dari bentuknya yang ramping dan juga mudah dilipat sehingga bisa diletakkan di sudut-sudut rumah bagi kita-kita yang rumahnya mungkin tidak berukuran luas. Namun hal itu tidak mengganggu untuk kita tetap bisa beraktivitas lari maupun berjalan. Saya melihat walking pad ini cukup efektif untuk digunakan bagi mereka-mereka yang memiliki ruangan sempit. Seperti saya di sini memanfaatkan ruangan tamu karena ruangan tamu ini jarang juga digunakan untuk menerima tamu ya, sehingga saya manfaatkan untuk olahraga. Dan tadi saya memanfaatkan ini selama 30 menit dengan kecepatan 10 km per jam atau maksimal. Ternyata cukup baik dan tidak ada masalah dengan kelajuan maupun pergerakan dari pad-nya itu sendiri. Yang penting adalah kita meyakinkan supaya faktor-faktor keamanan, seperti sekarang aja saya tempatkan di pinggir ini, jika saya misalnya merasa lelah atau ada kedaruratan itu saya bisa segera berpegangan dan kemudian menghentikan walking pad ini dan menarik tali ini. Karena di sini ada tali emergency yang sudah ditarik, maka akan menghentikan pergerakan dari mesin ini. Kemudian alat lain juga adalah sepeda statis. Sepeda statis ini juga cukup kecil dan dia bisa digunakan baik dengan menggunakan beban yang diputar ke kiri ke kanan untuk beban ringan maupun beban berat, dan juga tidak memakan tempat terlalu banyak sehingga bisa berada berdekatan dengan treadmill ini. Dan yang lainnya adalah rowing machine yang menjadi favorit saya. Setiap hari saya menggunakannya selama minimal 30 menit saat pagi hari sebelum berangkat kerja. Peralatan-peralatan ini juga saya gunakan bersama dengan anak-anak dan istri saya agar mereka selalu menjaga kesehatan tubuhnya dengan berolahraga kapan saja mereka memiliki waktu. Dan hari libur itu adalah hari favorit bagi saya sekeluarga untuk memanfaatkannya dengan kegiatan olahraga bersama. Kegiatan olahraga bersama di rumah selain juga menyehatkan, bisa menjadi media untuk kita ngobrol, berdiskusi ya, terutama pada saat kita berjalan, bersepeda dengan mendayu yang memungkinkan penggunanya untuk tetap bisa berbicara secara normal. Saya juga memiliki peralatan lain yang juga sama-sama portable, yaitu semacam bench press. Bench untuk melakukan olahraga bench press menggunakan double dan matras dengan push up board yang bisa diatur posisi handle-nya sehingga bisa melatih berbagai otot. Manfaatkan ruang yang ada untuk bisa melatih kebugaran kita, menjaga kebugaran dan kesehatan kita, serta melatih otot-otot tubuh kita untuk tetap kencang. Jangan menjadi hambatan, walaupun ruangan sangat sempit. Karena banyak secara peralatan-peralatan yang telah didesain sedemikian rupa untuk rumah-rumah yang berukuran kecil. Dan harganya pun relatif terjangkau, tidak seperti yang berukuran besar yang harganya sampai 11 juta. Kalau yang peralatan-peralatan seperti ini, harganya di bawah 10 juta. Nah, ada yang bahkan hanya sekitar 5 juta rupiah, namun fungsinya sama dengan yang harganya mahal, hanya saja fitur-fiturnya yang berbeda dan fitur-fitur tersebut tidak menjadi ganjalan bagi kita untuk bisa melakukan aktivitas olahraga. Sehat tanpa obat, sehat dengan berkeringat. Kekar bugar bisa senja. Kabuzen untuk keluarga Indonesia.